Alendra menembus hujan lebat di perjalanan, Nalena family doakan kesembuhan Abang Alena. Hai sahabat reaction televisi di mana saja berada, kembali kami menjumpai sahabat hari ini, di kabar terupdate Alena dan Nalendra. Curah hujan di Indonesia akhir-akhir ini dalam level tinggi, perjalanan Nalendra menuju kota Padang pun diguyur hujan deras, hampir pandangan Nalendra di depan tidak jelas lagi melihat jalan. Perjalanan terus berlanjut dan di jam 12 malam tadi hujan tidak mengguyur si Rambo yang lagi melaju memecah perjalanan malam. Sementara itu kakaknya Alena Yuda Kurza masih terbaring sakit di rumah sakit. Fans Alena dan Nalendra yang tergabung dalam Nalena Family lewat story Instagramnya meminta doa sahabat Nalena untuk kesembuhan kakaknya Alena Yuda Kurza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua sakit yang dialami abangnya Alena ya sobat reaction televisi ya. Amin. Demikian kabar Alena dan Nalendra sahabat reaction televisi, sampai jumpa.